dari tadi. Kan siapa nabrak tiang? Baik sekali. Oke. Kita melihat keahlian-ahlian dari para pembawa ini sangat kencang sekali. Agus Salma di depan, ikuti oleh Uge. Hati-hati Puyang. Oke, 3, 4, masuk. Subaru hitam. Ini jago bunga nih. Gresali menggunakan crash 1060. Terus. Makanya. Oke, aman ya. Bisa lanjut. Kakak sekali. Tetap di jalan satu ya. Ya. Level 2 ya. Oke. Oke, semua mobil ya udah masuk semua. Sekarang mau masuk lap ketiga. Ini semua di depan sendirian, gak ada yang menemenin ya. Oke, aja mau menemenin ya. Oke, yang saya masuk. Oke, jadi kita lihat yang berikutnya. Oh, bagus. Oh, Kiki, bagus sekali. Kiki dari teman kita. Mau masuk di lap keempat. Sama. Oke. Kamis. Bisa, Kamis. Hamis. Hamis. Oke, okay. Monggo saling menutup lap keempat. Ya, kita masuk lap kelima. Bagus sekali dari Mitsubishi ini, sangat konsentrasi. Masuk lap kelima. Keempat. Empat sedang berjalan, hijau yang paling depan sudah memasuki lap kelima. Sekarang merah yang di posisi kedua sudah memasuki lap kelima. Dengan Mitsubishi warna merah diikuti dengan Subaru warna biru. Ingin saya mendekat dan dia sudah lupa. Sama hampir overlap. Mana? Oke. Kita lihat detik-detik bagaimana Gozali akan di. Makin mendebarkan memasuki. Saudara-saudara, ternyata Salma kurang konsentrasi memikirkan ada nenek-nenek lewat yang sedang memakai bikini, sehingga Uge. Oh, Gozali kali ini juga tidak konsentrasi sehingga Subaru biru. Gozali bisa memberikan jalan dengan bendera biru dipersiapkan baik sekali dari kedua pembalap ini. Bagus. Itu yang diperkenalkan oleh memasuki lap ketujuh Salma dan Gozali lap keenam. Ya, lanjutkan semua dengan Uge. Hah, Salma pertama, Uge kedua. Hah? Salma memasuki tikungan-tikungan S terakhir dan memasuki final lap. Hanalat Salma. Ikuti. Mobil nomor 1 oleh Uge. Lancar di tikungan Hanalat Uge. Go. Oh. Ya, Hanalat juga itu, mobil merah. Mampu. Salma, finishnya sana, bukan ke sini. Oke. Parkir kiri, tunggu. Berbahaya sekali Mitsubishi merah melakukan banting tulang Uge, mutar-mutar tak karuan. Dia melakukan victory dance. Cuman akan disusul kurang lama ge, masih jauh ini mobil merah. Mobil biru mendekati. Yes.
sedangkan sepertinya lap kedua si Ilham dengan Hyundai Abrabo, dua orange putih biru, tiga Abrabo, empat tunduk. Makasih ya, yang merah. Iya, Joker. Oke. 8 lap 1 Joker. Oh, wow, 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 wow. Itulah yang didapat jika kurang konsentrasi. Sedangkan bernafsu untuk menggas empol, hati-hati itu berdua di depan. Satu masih orang rembe diikuti Ilham. Ayo Mas Boy, kejar Mas Boy. Mas Boynya lagi pusing. Atik sedih gak datang. Sedangkan satu dua masih uber-uberan. Sekarang lap lima, Rendy lap kelima. Satu dan dua masih kebut-kebutan. Sedangkan nomor tiganya 7-7 keluar lapangan. Oke, itu juga ada peter selisitan antara mobil-mobil yang sudah ada. Coba bersabar dan jangan lupa berdoa. Masuk lap 6, mobil udah rompal semua. Ini paling demam nabrakin kon yang diam. Sana muter-muter Mas Boy ikut terbalik. Mas Boy, ya dikit lagi Mas Boy. Dikit lagi Mas Boy, dikit. Ilham satu lagi. Ilham yang terpaje. Dan Ilham tidur lagi. Dua dokter paje. Dan Ilham panik lagi. Sekarang lebar apa? Masih lab yang ketujuh. Ini juga yang ketiga. Mondo-mondo. Jadi Mas Boy, dikit lagi tuh Mas Boy. Untuk nyalut lagi tujuh jadi panik. Mas Boy panik. Mas Boy bisa gak jalan. Aduh, kata belok-beloknya. Ilham di depan masuk panik. Ilham terban. Yang di penolak juga. Mas Boynya kasihan. Steeringnya patah-patah. Jadi nomor tiga adalah yang 77 lagi tidur. Airnya disundul. Nggak kena. Jadi Dennis, dan kita tunggu yang nomor tiga. Siapa? Catur dua, satu lap lagi terakhir. Lagi. Antara tiga sama siapa?
Ini dia lebih itu, lebih kurang dia. Ya, ya. Kurang. Jadi ini dari dia itu, ya, itu ini lebih kurang lagi. Jadi pasti 77. Bisa finish, maka Anda menjadi nomor yang 3. Cepat. Boden masuk Joker. Memasuki Joker. Reza di posisi pertama. Jody di posisi kedua. Teguh di posisi ketiga. Joker. Ayo. Reza masuk lap 2. Reza masuk lap kedua. Jody 2. Teguh 2. Ayo. Hati-hati. Boden 2. Baik sekali. Santai tapi pasti. Baik sekali, Reza masuk Joker. Jody masuk Joker. Om Teguh juga masuk Joker. Baik sekali disusul. Sabar tapi pasti. Sementara dia Joker. Reza nabrak sedikit tapi lanjut lagi. Oh, nice. Go, Sidoarjo. Baik sekali. Hati-hati gear-nya jebol. Dikurangin tapi pasti. Nice. Wow. Saya sudah mulai bingung. Yang pertama masih Reza. Rekor 3. Hey, Jody, santai, lap ketiga. Baik sekali, hati-hati, Teguh. Masuk di posisi ketiga, masuk di lap ketiga. Baik sekali. Sementara, pertarungan antara Dio. Dengan metal yang sudah. Nomor 2, Dio atau Jody? Nomor 2 siapa? Coy. Nomor 2 dia apa jadi? Jody. Oke, berarti dia masih sadar. Oke, kita lanjutkan. Baik sekali. Yo. Kopinya kebanyakan, Pak. Oke, lanjut lagi. Hati-hati dari Dio dengan metal mesin yang sudah mulai mengeluarkan suara-suara. Hati-hati. Sementara Reza di depan. Oke, pelan-pelan santai. Jadi Anda sudah baik sekali bisa menguasai lintasan. Baik. Pelan-pelan ya, stabil. Pelan-pelan bagus. Yes, itu Subaru-Baru aman. Oke, sedangkan yang melakukan overtaking mungkin di depannya bisa berjalan. Aduh, jumat lagi steering. Pelan-pelan. Yes. Jika mau overtaking, lakukan dengan baik. Bagus. Coba lebih tenang sedikit. Yeay. Oh, saudara-saudara. Saya sudah mulai bingung. Ini level 5. Level 7. Sementara teman kita mencari part-part yang tumbang. Tapi menyerah juga. Tidak ketemu. Bukan di situ, tapi di sana. Satu siapa? 1 Reza, 2 Jody, 3. Jody.
Eja Finalep. Eja Finalep. Reja, Reja. Reja Finalep. Ikuti Jody. Ikuti. Hati-hati overtaking. Oke, memperebutkan kedua. Posisi satu. Siap-siap. Sudah masuk. Posisi dua. Jadi. Ayo satu lagi ya. Ayo. Nih, posisi tiga ya. Dia masih situ ya berarti. 2, 1, go! Peter, Joko, Arman, Mahfud, Kevin, dan Yudi. Menarik sekali pada lap pertama. Semua berusaha untuk dulu duluan. Menarik itu. Sisi dalam mengendalikan. Oh, hati-hati dia terbalik. Ini lompat sana, lompat sini. Sepertinya Saidana lorongnya. Baik sekali. Jadi bedain. Oh, yang pertama itu masih yang ini. Saya mengoverlap yang itu. Baik sekali dari Ari. Memasuki lap 4, Arif Kavan dan Om Bray. Kita perhatikan dari ketiga pembalap tadi, apakah Mitsubishi Merah dapat melewati Mitsubishi Merah lagi? Pasti kata salah satu pembalap kita. Bagaimana kita perhatikan di dalam tikungan-tikungan, menjelajahi kiri dan kanan. Ada hiburan dari Omani dan ternyata tersalip tiga. Baik sekali, lap 5. Ini lap 5 juga, R35 hitam putih. Hati-hati. Apa yang terjadi? 1-2 masih belum berubah posisi. Hebat sekali koordinasi dari kedua driver kita di depan. Dan ternyata driver ketiga itu never let juga udah. Jadi masih posisi belum berubah Mitsubishi, Chevy, dan GTR. Kali ini GTR kebolak-balik, tapi masih posisi ketiga. Sedangkan Anduk di belakangnya atau di depannya. Tidak memberi jalan dan GTR berusaha untuk melewati dengan mundur gawang dan tidak boleh dikembalikan lagi pada posisinya agar melanjutkan lagi track. Di mana mobil merah ini sudah memasuki lap keempat ya, untuk lap kelima, lap keenam maksudnya, yang
5 ke 6 atau 6 ke 7. Sekarang memasuki lap ketujuh dari pembalap kiri kedua, merah dan putih sangat sengit sekali. Oke, mulai tegang saudara-saudara. Kalau tegang itu kita mulai deg-degan saudara-saudara. Bagaimana kita melewati jumpingan ini? Dus, dus. Baik sekali dari kedua driver ini. Sudah mulai agak menjadi. Hey! Hati-hati. Ternyata Nabi Nara tidak hanya perhatikan di depannya ada sesuatu. Dan terjadi ketelingsitan antara kedua mobil ini, maka kita lanjutkan. Apakah mobil merah dapat berhati-hati untuk oke, hati-hati dengan steering ya. Oh, ada yang terbalik, boleh dibantu. Ternyata abis sini C2 A2. Peter, Jackie, Herman, Hadir, Kevin, Widi. Kapan? Dipersiapkan. Kapan finish di posisi pertama di foto. Om Ari dalam Mitsubishi merah di posisi kedua. Hebat sekali. Om 3, Om Pin. Oke, terima kasih teman-teman. 3, 2, 1, go. Jeko depan. Oke. Siapa yang masuk? Joker G. Merah. Om Arman. 1, 2, 3. Om Apin. Baik sekali. Yang 3 mobil. Yang 3 mobil sudah memasuki Jeko, memasuki lap kedua. Ikuti barat. Hati-hati saudara-saudara, masih bisa. Baik sekali koordinasi dari ketiga driver. Kita lihat apakah Jeko memasuki Joker kali ini. Joker sudah aman. Jeko, Peter dan Kevin yang belum memasuki Peter melanjutkan agar mendapati Jeko yang sudah melakukan kedua. Wow, baik sekali karena driver ini sangat presisi sekali melakukan kembali saat duduk di sini kecipratan. Sampai mana tadi? Jeko, Peter, juga ini Widi atau Herman. Kita lihat sepertinya ada sesuatu. Jeko lap 4, Peter lap 4 juga. Joker antara Joko tetap dengan santainya. Baru mau dibilang jika berbalik posisi, hati-hati. Sekali kebukaan dari mobil Hera yang dapat mengendalikan memasuki lap 5 posisi terdepan. Joko tapi berarti di depan ini pertama Peter berarti. Iya, pertama Peter. Kedua Jeko, tapi Peter belum masuk. Jauh. Oh, hati. Oh ya, Kevin. Bagus. Ya, tapi dia belum masuk Joker. Masuk lap kenapa? Peter di depan belum memasuki Joker. Jago kedua aman dari Joker. Lap ketujuh. Kita lap tujuh, ingat ya. Ingat. Belum. Wow, sebentar di belakang. Jago. Kalau yang
baik, ternyata dia tetap melanjutkan mobilnya, makanya lap terakhir ini kita lihat Bungka. Jeko, kenapa Jeko? Jeko, pindahin. Steering, aman. Gak bisa belok, aduh. Wombiter, harus masuk Joker. Masuk Joker, Wombiter. Gini, setelah putar jadi lebih retrograd, jadi masuk keduanya si Yudi, merah kan? Oh kuning, merah. Merah. Yudi. Ya, kuning, putar. Aku mau dong, aku gak bisa. Nah, udah kelar lulusan. Kalau dia gak bisa kan masih ada satu lagi. Udah semua gila. Posisi satu Soma, dua Ilham, tiga Hamas, tiga Hamas, tiga empat Reno, Roma, lihat pengalaman ya. Patah, ada yang patah. Tolong disuarain langsung ke truk. Mas.
Bali. Moso. Iya, itu. Waduh. Salah sasaran jet mau lagi. Udah jongkar semua. Dah. Ya. Oper. Keren. Ngasih jalannya keren. Habis dah baterainya. Baterainya habis ini kali dia. Ayo sama. Loh, baterainya entar. Jadi. Awas. Kan ya.
Di masuk lah. Berapa lap ini? Bisa belok aja kayak gini. Sebelah sini ya. Soket kok tadi lepas soketnya. Iya, soketnya tadi bawah kok lepas di tapak. Tokonya kok lepas. Masuk, tegurum, tegurum. Trap, baterai ini kosmu.
siap nih, bajai. Kira-kira gimana sih?